ketemu ini, Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan sholihan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sani wa daraji fataya jiratal alamin. Ya uhailal juhdi wal karami. Ya uhailal juhdi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua seluruh sambung rosoh yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah seluruh sambung rosoh. Malam ini saya gentayangan, saya ngejar lagi Mbah Bungku. Rupanya kita kehilangan jejak dari sholat tadi. Kumus-kumus ini wajahku. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa seluruh sambung rosoh dulu biar semangat ini. Mental kaya, tekuk, kabe, wujud. Komentar dulu, wujud. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak utang-utangnya sepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat jodoh, sepatnya dapat jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, sepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Amin. Yang belum dapat momongan, sepatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Sehat. Amin. Doa terbaik buat kalian semua ya. Dan terima kasih sampai detik ini kalian tetap support channel Kisah Mengroso, tetap mendoakan saya dalam kebaikan. Yang intinya jangan pernah takut dengan dukun santet, ratakan dukun santet sedunia kalau bisa, ratakan ya. Kita berjuang bersama-sama ya, jangan pernah takut. Intinya lawan ketakutan. Jika kita takut berarti kita melemahkan kuasanya Allah. Jika kita melawan rasa takut berarti kita yakin akan haula wala quwata illa billah. Apa man siap? Bismillah. Maksudnya siap pulang, udah selesai orang kita nggak ketemu. Kita cari lagi aja lah, Pak. Ini lokasinya cukup serem banget, ini bingit banget ini, Pak Man. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Wah, kehilangan jejak bener kita. Gak ada, Paman. Kalau di sana gak mau, kayak bau ini ya, Pak? Menyan ya? Iya, gak dupa ya? Hah? Tapi jangan salah, ini kan ada angin. Iya, makanya. Dari sini nih, Pak. Saya merasakan ini ada sasmenda gaib ya. Ini khodam-khodam beliau, jadi sebenarnya kan gini sedulur, sebenarnya kan gini, Pak. Beliau itu punya khodam banyak, ya, khodam. Tapi saya nggak pernah mundur, karena saya nggak mau ngurusi khodam-khodam preketek. Saya percaya khodam, tapi kalau untuk terawang-terawang khodam saya nggak, ya. Karena saya nggak ngurusin, yang saya urusin gimana caranya saya tetap dicintai Allah. Jadi saya ingin bermanfaat untuk kalian, dan ingat pesan saya ya. Saya bukan dukun, bukan paranormal. Saya bukan kiai, ustadz, ulama,
Aduh, terlalu jauh. Saya nyamba hamba yang doif, yang gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Karena yang punya apa-apa dan bisa apa-apa cuma siapa? Allah. Ya, kalau bilang kisah Bung Rasa Sakti, itu kurang cerdas kalian. Ya, yang ada malah soal sakti. Jadi, jangan percaya dengan oknum-oknum yang terawang, khodam, benda ada khodam, apa ketek. Daripada seperti itu, tuh Khodam 5 Brawijaya doakan beliau semua biar sehat. Kita tembus saja ini gaibnya, paman ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seluruh gaib, jagat, kogabe, wujud. Saya itu paling benci sama dukun-dukun santet. Kenapa? Ya, melukai tanpa menyentuh, membunuh tanpa menyentuh, itu kan kurang ajar namanya. Apalagi orang yang Assalamualaikum. Bah, Bungkuk. Kalau masalah demitnya, banyak demitnya, saya enggak mundur. Yang dipermasalahkan itu anak buahnya itu loh, paman. Bismillah ya, paman ya. Angkat tangan. Angkat tangan. Gak. Tapi saya memang curiga di sini nih, paman. Tuh kan. Ini dia ditutupin oleh demit-demitnya, diselimutin. Mentok sono ada. Tapi saya yakin di sini nih, ya. Iya, benar di sini nih kayaknya, tapi enggak kelihatan. Mbak Bungku, kalau sampai dengarkan suara saya, ya. Wujud, jangan main peta umpet gini, ya. Tepak tekong apa gimana? Bahoman yang dicariin apa yang dicari apa yang nyari? Hah? Wah. Bukan lawan itu kayaknya. Ngap-ngapan ya. Sini enggak ada ya, Pak? Ada. Melarikan diri atau ngumpet ini, tapi rasakan energinya masih ada di sini. Mbak Bungku, sampean di mana? Enggak usah ngumpet di sini ini. Lari paling bahaya kayaknya, Pak ya. Juga kita udah ini udah kecil kita. Mungkin. Iya. Ya intinya kita kan harus waspada. Ya kan, Pak? Makanya saya ini punya channel ini, saya ingin mengedukasi sebenarnya, ya. Meskipun anggaplah sebuah hiburan yang syarat akan edukasi. Gitu ya, karena sebuah konten itu akan menjadi tuntunan jika tontonan itu baik, ya kan? Jadi tontonan jadi tuntunan jika itu baik. Ya, ambil sisi pesan moralnya, pesan baiknya, saran saya. Saya sudah paham, siapapun dukunnya, saya paham, bukan saya riak ya. Mesti ingkar, janjian ingkar, atau enggak ngaku. Banyak yang datang kena sandet tempat saya, sandet ini nih, saya enggak langsung percaya. Kalau dalam metode sowok sambung rasa, terapi yang saya lakukan, biar enggak ada dusta di antara kita itu saya memberikan air doa, air sholawat, diminum. Baru nanti jika ada sesuatu yang nanti biasa saya berikan, ada, itu tandanya kalian kena gangguan non medis. Bukan terus langsung, wah iya ini, ada khodamnya, ini ada kuntilanaknya, ini dalamnya ada kerisnya, ada pakunya, pret, preketek. Enggak usah percaya orang-orang kayak gitu. Itu oknum, ya datangan ke tempat saya kalau dia seperti itu. Kemudian ngeluarin apa keris dalam tubuhnya, dengan cara apa, saya ingin tahu. Ya, jangan terus hanya di YouTube saja. Kalau cuman di YouTube aja, ake tunggali bro. Bener gak, Paman? Betul. Ya. Tapi gak apa-apa. Yang penting
ambil positifnya, artinya mereka-mereka beliau-beliau itu membimbing ya. Makanya saya bilang mulutmu itu harimaumu, pikiranmu itu adalah mencerminkan kehidupanmu. Jadi kalau ingin berubah hidupnya, ya sudah, pikirannya yang baik. Jangan nyinyir, jangan takut, jangan iri dengan yang lain, jangan. Kalau kepingin sukses, jangan nempel kesuksesan orang, jangan. Ikutin orangnya, oh bikin seperti ini. Contoh dalam kasusnya di YouTube, ya, dinyinyirin. Biarin aja itu settingan, biar settingan, yang hiburan biar hiburan. Nggak usah terus, wah ini seolah mencari pembenaran diri, itu yang nggak baik sedulurku. Ya, bakar dupa seperti ini. Ini sesat, ya nggak sesat. Orang wangi-wangian, sunahnya Rasulullah. Seperti ini enak, nggak ada nyamuknya ya. Mungkin Mbah Bungkuk seperti ini, ya wajar aja. Betul nggak, Paman? Tapi kalau ritualnya yang bakar dupa ini ritualnya, nawa itunya, ya. Itu untuk mengundang setan, demit, nah itu yang bahaya. Ya, intinya gini, Saudara Samuroso. Kalau mau terapi, insya Allah saya setiap minggu. Ya, setiap minggu jam 11 siang, gratis di Pendopo Samuroso. Ingat ya, gratis. GRATIS. Nggak dipungut biaya. Ya, daftar dulu. Di nomornya Abahoman boleh, nomor saya boleh. Nomornya Abahoman berapa nomornya? 0857. 7370. 6309. Ya. Catat, daftar. Saya mau terapi. Ya, karena terbatas. Ya, hanya saya batasin. Insya Allah, Abahoman kalau minggu besok libur. Ya, minggu depan lagi ya, insya Allah, Pak ya. Tapi kita batasin, mungkin sampai jam 1 atau jam 2 aja, gitu ya. Gratis loh ini, tanpa dipungut biaya loh ya. Tuh, jadi nggak ada biaya-biaya. Saya ikhlas, wallahi saya ikhlas menolong kalian semua yang mengalami gangguan non medis seperti kena santet, kena sihir. Ayo, kita ratakan, ya. Ilmu-ilmunya kita ratakan. Ini bukan riak, ya. Tapi saya lagi memotivasi diri saya, memperkuat diri saya. Makanya saya ingin kalian melihat tayangan ini, tontonan ini bisa jadi membangkitkan, ya, menggairahkan kalian untuk terus meningkatkan jiwa spiritual. Jangan percaya sama dukun paranormal yang nggak jelas, yang keluar dari jalur syariat. Contoh percaya jimat dan sebagainya, ketek. Udah, jauh lebih baik itu tingkatkan amal ibadahmu, ya, perbanyak istighfar dan sholawat. Insya Allah hidupmu berubah, perbaiki. Kalian nggak bisa baik hidupnya karena kalian ibadahnya nggak baik, hidupnya juga pikirannya nggak baik, ya. Makanya ini saya ngingetin supaya kita sama-sama untuk sukses dunia akhirat. Saya doakan semua sudah sama Rasul sukses dunia akhirat ya, amin. Lolos akhirnya, ya kan, Pak? Mau gimana? Terus gimana ini anaknya, Pak Man? Lah, pulang aja ya, besok lagi cari. Besok? Besok aja cari. Ya udah, mau gimana lagi, memang nggak ada, ya kan? Iya, besok lagi. Tapi kita harus kesini lagi, karena ini saya tahu nih tempatnya di sini. Tadi kita kesana nggak ada, ya kita pantau nggak ada. Ternyata di sini, ya udah, mau gimana lagi? Tapi kalau memang besok kita balik nggak apa-apa. Tapi saya nggak tahu yang besok kita bisa live atau nggak, karena saya setiap live itu, ya kalau saat saya ada waktu aja. Hah? Allah Akbar. Assalamualaikum. Waduh. Aja curang, Rek. Santai dulu, Mbah. Jangan curang. Hah? Masih hidup apa? Saya datang silaturahim di sini. Aja aneh, diam dulu. Ki, kuat ki. Istighfar ki. Mati gue. Ha, ha, ha.